Nasib apes dialami Mauludia Mugianto Putri, 21 tahun, seorang karyawati toko busana wanita di Ruko Galaksi Bumi Permai, Semolowaru, Sukolilo, Surabaya, pada Sabtu tanggal 31 Oktober tahun 2021 sore. Motor Honda Beat miliknya, yang diparkir di area depan toko, raib digondol maling. Padahal, 5 kali angsuran lagi, motor tersebut lunas dari cicilan pihak leasing. Saat memeriksa rekaman CCTV di area depan toko, biang keladi pencurian motor tersebut, ternyata 2 orang bandit. Mauludia mengaku, baru menyadari jika motornya itu tidak lagi ada di area parkir, sekitar pukul 16.45 waktu setempat. Akibat insiden tersebut, ia mengaku mengalami kerugian hingga 22 juta rupiah. Apalagi, status kredit atau angsuran pelunasan motor tersebut, kurang 5 bulan lagi. Mauludia juga mengaku, sudah melaporkan insiden pencurian yang menimpanya itu, ke kepolisian setempat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!